Oke, jadi kita akan memperkenalkan cucu Opung Miracle. Ini Opung Miracle. Yang pertama. Belum, yang pertama ada gue. Yang kedua ada Andreas Maxwell, adik saya yang kedua. Terus Civi lagi enggak ada di sini. Oh, ada di sini. Kan enggak nganggap dia. Ada. Oh my god, sabar ya. Bukannya kamu mabar ya tadi ya, Dek ya? Udah bosan. Family time. Oh, family time. Jadi ya guys, walaupun Stephen ini diam doang, dia tuh sangat menghargai family. Jadi dia sekarang mau di sini family time. Nah, Aretha Christiani si tombol. Kayak rambutnya bondol sama seperti saya. Sekarang dia adalah anggota Paskibra. Sebelah kanan ada Alicia. Hey, rambutnya jangan asut aku buat bondol ya. Kenapa centil banget ya keluarga ini? Jangan. Bencong. Oh, enggak boleh. Diusir guys sama ayah saya karena kita terlalu ribut, terlalu tapi enggak apa-apa, harus heboh dan centil. Oke. Okay. Siapa lagi? Oke, di sini ada Aulia. Aulia siapa namanya? Aulia Pratama Stompul. Aulia Pratama Payung Teduh. Teduh banget. Saatnya telah tiba. Lanjut. Ku ingin kau menjadi milikku. Ini jadi cokul. Ini siapa? Oh iya, baru dapat saweran. Lanjut ke cucu yang berikutnya. Grogi dia, grogi langsung. Belum. Oke, okay. Ini namanya siapa? Kenapa dia malu? Yang ini Dia Jamet. Vertigo. Banyak nanti yang nonton ratusan ribu. Cakep banget loh. Ini nama siapa? Adit. Adit. Adit kenapa begitu, Adit? Ketigo. Udah, enggak bisa dipaksa. Lanjut ya ke Zefanya. Halo ya. Ra, ini lewat karakter. Skip ya. Udah terlatih. Terlalu natis. Oke, kita keluar lagi. Ayo kita keluar. Ayo temani aku. Kita melihat cucu-cucu yang lainnya. Oke, okay, ada yang lari guys. Jadi emang di lantai 2 ini kita doang yang nyewa. Jadi kita ribut-ribut aja. Kathleen! Guys, berhenti dulu. Oke, berhenti. Oke, bisa berhenti. Kita mau vlogging dulu ya. Oke, ini namanya siapa? Alfa. Alfa umurnya berapa? 7 tahun sekarang. 7 tahun, tinggal di mana? Di Kebun. Di Bogor? Di Kebun, saya. Di Kebun, kebunnya di mana? Di Kalimantan? Iya. Oh iya, oke. Ini namanya siapa? Kathleen Gloria si Tumpul Bange-Bange. Jangan mau nangis, santai aja. Kathleen bisa bahasa Inggris kan? Bisa. Coba gimana? Hello, what do you do? I love you. Hello. Coba kamu kenalin diri pakai bahasa Inggris. Hello, my name is Kathleen gitu. Hello, my name is Kathleen Gloria. Terus how old are you and where do you live, Kathleen? Kenapa kelelesehan, Bu? Saya ibu, tapi saya gendut. Bilang kamera dulu, hai, aku gendut. Pakai bahasa Inggris. Kathleen! Belum, ini kamera belakang. Oke, Samuel tadi belum kenalan, ini siapa nih? Samuel ini pernah nongol di vlog gue. Tapi dia sekarang udah kurusan, guys. Kamu diet apa? Hah? Ya Allah, aku bilang kamu tuh kurusan, kamu diet apa? Gak makan. Oke, gak makan. Oke, di sini ada Brian. Kenalin diri dulu, Brian. Brian ini adiknya Aretha. Brian ini atlet bulu tangkis loh guys, ya kan Brian? Samuel nih, senggol dong. Oke, siap. Oh ya, di sini ada Ruben.
Jadi ayah-ayah mereka semuanya ada di dalam ruangan ini dan mereka kecuali ayahnya dia. Jadi ayah kita itu semuanya kakak beradik. Yang paling tua ada my dad di sebelah situ. Ini adalah abangnya, anak pertama. Yang kedua enggak ada. Yang ketiga ada my uncle Eliezer Sitompul. Terus yang keempat ada jadi yang kelima ada dan yang keenam ini adalah istri-istrinya guys. Okay. Udah kali ya. Nanti kita syuting lagi ya guys. Bye bye. Depan mobil gini. Seperti bulan tadi kan kaki 1000 itu 1000 kakinya. Kayaknya tetap kencang dia. Sebenarnya 996. Iya. Jadi kalau mau kencang dia kurangi lah 996. Dia tinggalkan pak kakinya. Baru kencang dia. Begini. Oke, sebelumnya tuh busuk kan aja. Berdiri tegak. Iya. Berdiri tegak, Bang. Oke, tegak. Jangan nyender, Abang. Berdiri tegak. Yang paling tua, yang paling pendek, guys. Oke. Okay. Lucu kali muka udah tengeng. Jadi korpus ya. Tetos. Ini ada tebak-tebakan. Mendapatkan satu buah kaos. Tapi kok sebelum datang ya? Aku. Terus? Ngatur waktunya kak, biar pakai kaos ini foto semua. Tapi bacanya belum datang. Yaudah besok lah. Tanggal 8. Besok kan free nih kita, tapi Bang Charles belum datang. Jadi jangan dipakai dulu lah ya. Gratis. Hari gratis. Sampai aja kalau punya. Ganteng kali. Tapi ini langsung malu dia. Abu. Bapaknya bingung nengok udara itu. Sama bingung. Bingung, programmer. Apa coding itu? Punya laptop gitu. Bapak aja, kupe ya. Ini dia kerja. Siapa? Iya kan? Yo. Sementara bapak dari itu. Udah itu kerja gini ha. Ini laptop. Gini dia ha. Ngapain kalian sini ini? Bicara-bicara. Kata Bu Era kalau gendut bisa begadang. Terus? Body shaming. Aku kira dia lucu gila. Gila. Bocah prik. Kau capri. Kau orangnya panas ya. Ini panas. Kayak gini lah udah mati kata buat cewek orang. Dia aja tadi panas. Berantem mulu ya. Ini Jepa, Mas Samuel ya. Abangnya tidak membela adiknya. Ini dia nih ini. Ya. Bagus itu Ben, memang kebenaran kok. Udah alasan lah, kami mau tidur. Salah kau. Iya kenapa? Mau tidur mulu kami, kenapa? Betul aku bilang keren ya. Apanya mau bilang kakak yang mau tidur? Krik. Gua kira lucu, enggak garing deh. Cringe. Gak tau. Cringe. Apa itu bodoh? Kambing apa? Kambing kepanasan. Kau gak bilang krik, kok gila? Lihatlah muka si Tipen itu bingung dia melihat situasi ini. Siapa besok apa kena dicari? Kayak gini ya. Tadi kamu urusi kami terus. Mami bilang telepon di rumah. Urusan Mami itu sama kami, bukan urusan adik sama kami. Udah sana pergilah. Oke, aku bilang bentar. Bikin ribut malam-malam aja, enggak ada orang yang ada masalah dosa sama kau. Dia nyaman loh kami. Siapa yang kena? Oke, Tipen tidur sini ya. Oh iya ya, Bang Andre tidur sana ya. Sudah di ACC juga. Kalian tidur sini berempat. Iya. Berempat ya. Apa ini pansos ini sama orang nih? Enggak, muat. Bocah pansos. Muat kan berempat. Bocah pansos. Oke, soalnya Andre mau kunci pintu. Oke, bye-bye. Ambil yang pantal satu, Kak. Tolong. Ambil sendiri. Ambil pen.
Guys, gue baru bangun. Di sebelah gue ada Andre. Pagi-pagi dia langsung denger lagu rap. Inilah suasana kamar hasil berantakan tadi malam. Dan ayah masih tidur dan ibu baru bangun. Aku nggak bangun, baling-baling lagi. Oh, udah dari tadi. Kira, kakak Areta, kakak Cio. Dia kan baru? Iya, wo. Cantik kan? Gendong wo kan? Iya, wo. Iya kan? Anak baik kan? Iya, nggak kedengeran nangis anak ya? Anak baik kan? Dari kemarin anak nangis, baik, kan? Pas baru-baru nyampe. Iya. Iya deh, iya deh, iya deh, iya deh. Lihat nih guys, gendut banget ya. Namanya Kiana. Idola saat ini di keluarga Opung Mirakel Stompul. Halo. Dia dari kemarin lihat aku terus guys. Udah hotel ini aja. Nih, nang udah dulu. Pakai Scarlet Whitening deh ya. Iya, ganteng kali kan? Tunjukkan kegantengan adik. Apa malu? Pakai Scarlet Whitening untuk semua cucu-cucu ya, guys. Nih. Ini lagi. Nih adik gue juga pakai Scarlet Whitening guys, yang Joli ini ya. Tuh makanya mukanya seperti orang Korea, karena dia pakai Scarlet Whitening yang brand ambasadornya Song Joong Ki. Tuh kan jadi makin mirip Korea. Malah mirip Shin Tae Yong. Shin Tae Yong mau beda. Dah. Sudah merata? Sudah siap. Sudah. Berotot ya guys. Enggak lah. Nah, satu keluarga pakai Scarlet semua guys. Satu box besar Scarlet lagi. Aku juga mau pakai Scarlet. Selain varian Jolly ini, ada lagi body lotion Scarlet yang jadi favorit gue, yaitu varian Freshie. Nah, Freshie ini aromanya lebih seger, jadi dia cocok banget dipakai buat siang hari gitu, karena aroma-aroma floral atau aroma bunga gitulah. Nah, kabar baiknya, Freshie dan Jolly ini sekarang ada yang barunya guys, yaitu versi shower scrub alias sabunnya. Nah, dulu itu cuma ada body lotionnya doang. Sekarang udah ada versi yang sabunnya. Nah, ini Jolly, yang ini Freshie. Jadi wanginya bisa sinkron asik, ya kan? Kalian sabunan pakai shower scrub yang Freshie atau yang Jolly, terus dilanjut pakai body lotionnya. Nah, ini dia. Selain itu juga ada body lotion Romansa. Ini udah dari dulu gue pakai dan gue suka banget aromanya. Dan ada juga yang Charming. Nah, Charming ini juga sabun yang baru ya guys. Jadi dulu dia cuma ada body lotion, sekarang dia ada versi shower scrub atau sabunnya. Ini juga salah satu favorit gue nih, body lotionnya warna ungu dia. Nah, sayangnya gue lagi gak ada sekarang ya. Jadi yang ada cuma sabunnya doang. Cakep banget sih ini warna ungunya guys. Ada juga body scrubnya. Ini varian kopi. Enak banget wanginya. Buat yang suka kopi wajib cobain body scrubnya kopi Scarlet Whitening. Nah langsung aja kalian ke IG-nya Scarlet atau ke Shopee-nya. By the way untuk kandungannya kurang lebih sama ya sama produk Scarlet pada umumnya. Ada glutathione dan vitamin E. Stevie, guys, Stevie sekarang udah lebih tinggi daripada gue. Pen. Lebih tinggi aku atau? Bentar lagi guys. Udah sama loh tingginya guys. Gue umurnya 23 tahun, Stevie 13 tahun, SMP kelas 2. 14 tahun lah. Ya, 14 tahun. Kita naik 5 mobil. 3 mobil charteran, 2 mobil kita pesan Grab. Sama kakak aja mau danto ya. Rambutnya sama. Iya, ini bikin vlog. Hai, ini cucu paling kecil ke-14. Ini cucu pertama. Iya.
Oke guys, sekarang kita satu mobil, cucu-cucunya Opung Miracle dan Opung kita ada di depan. Kita sekarang mau makan siang di Mini Padang Restaurant. Say hi to the camera guys. Kita ada payung teduh guys hari ini. Iya, yeah, payung teduh mau manggung hari ini. Jadi adem, walaupun panas terik. Walaupun panas tetap adem. Teriknya Tangerang tuh ada adem gara-gara ada payung, yeah. Payung teduh. Ya, ini adalah escortnya Opung si Tompul, Opung Miracle. Nah, bajunya kembar nih guys. Sekarang kita mau makan siang di Bineka, rumah makan Padang di Tangerang. Kita konvoy ada 4 mobil jadinya, ternyata muat rame-rame ya. Ojo lali setiap momen, jangan lupa di sini semua. Ya, iki lho memorinya 23 juta GB. Sama, memorinya iki lho, sama mbek iki. Piye? Pokoknya jangan lewatkan sudut memori. Oke, siap. Udah ada ngapain? Ini vlog, Enggak foto, ini vlog. Jadi kita yang anak-anak remaja duduknya terpisah ya sama orang-orang tua ya. Orang tuanya di belakang guys. Kita menyendiri sendiri karena di sini kursinya bagus. Cuma makan Padang tapi kursinya rasa restoran. Iya, so restoran Padang. Restoran Padang kayak baru dengar ya, Kak. Kursinya sofa jadi kayak lebih empuk. Terus aja. Ini juga bentuk kursinya itu kayak melingkar setengah lingkaran gitu. Jadi kayak enggak kelihatan B aja gitu. Enggak, betul. Ya, gimana masih teduh payungnya? Masih. Makin adem, makin teduh. Andreas Maxwell. Aman. Kapannya? Terlalu mewah makan Padang. Kurang banget ya. Aduh, makan Padang pakai sendok. Ini nih contoh penghinaan rumah makan Padang. Sendok. Neng. Aduh. Sedikit siar-siar. Kita makan ayam gulai. Terus kita lagi menunggu sopnya. Cuci tangan nih dia. Udah lapar dia. Yuk, cuci tangan yuk. Table manner enggak boleh. Itu tangan enggak boleh nempel sama meja. Guys, ini kayak orang pacaran nih guys nih berdua nih. Nah, ini dia. Ini lucu. Mereka tuh satu meja berdua. Caitlin. Itu dia, Caitlin. Lihat sini. Lucu. Coba. Guys, sekarang kita mau ke Deko. Kita base camp di Deko, habis itu baru kita bisa pergi-pergi kemana-mana. Sini lah. Hai guys. Oh my god. Hai semuanya. Kayak butek banget ya. Kita kameranya enggak. Jadi kita hari ini mau melala. Pokoknya kami mau jalan-jalan. Iya. Aku dibajak ya. Guys. Jadi mau jalan-jalan. Kita mau cari-cari diskon lah ya. Pemburu diskon. Oh my god. Iya, dan numpung Opung baru panen sawitnya. See you. Hi guys, gue udah make up sendiri by the way. I look different gara-gara habis cat rambut terus kayak bulu mata dan segala macam. Dan hari ini dan sekarang gue lagi ada di kamar anak-anak. Jadi lo lihat ya, di sini ada Samuel yang masih tidur, ada Stevie yang juga tergeletak seperti ikan paus, ada di ujung sana siapa? Adit ya. Ada Adit, ada Ruben, hey Ruben, dan ada Brian. Nah, jadi mereka itu berapa kalian sekamar? Berempat? Iya. Mereka berempat satu kamar, mereka begadang, ngapain kalian begadang di tol? Main game. Oh, main game. Meanwhile, kloter pertama udah berangkat ke tempat weddingnya, ke Sopo gitu. Siapa aja ya? Geng bapak-bapak. Geng my uncle gitu, tapi my dad masih mandi. Dia emang lama banget bangunnya gitu kan. Kalian ngomong kayak apa, kayak something gitu?
boleh ngomong sama makan. Oh gitu. Oke. Okay. Bajunya ungu-ungu. Di sini ada ruangan makeupnya. Kathleen, lihat sini Kathleen. Kita keluar. Kita lihat yang lainnya. Nah, ini bajunya sama warna ungu, guys. Ini yang udah sam. Di situ masih makeup. Oh, ini dia. Ayo udah ganti baju. Aku belum ganti baju. Loh, kenapa aku gak ganti baju? Karena masih makan. Gak tuh, eyeliner. Oh, ditajemin gitu ya. Ntar ini. Baju mereka ungu semua, guys. Gue sendiri bajunya biru. Gue belum ganti baju. Eh, cuman kok ganti baju. Kamer, belum. Kak, kita ke kamar Andre alias kamar gue. Lihatlah dia masih tidur. By the way, baju gue tuh yang ini, guys. Tada! Warna biru sendiri gara-gara gue mau jadi penerima tamu. Nah, mereka gak penerima tamu, jadi mereka seragamin warna ungu gitu. Tapi sekarang gue masih pakai baju tidur. Seperti ini. Seperti ini. Oke, sebelum gue ganti baju, seperti yang kalian tahu, gue tuh wajib banget harus pakai body lotion. Dan body lotion yang gue pakai itu ada body lotion dari Scarlett Whitening yang varian Jolly. Ke kanan dia nggak bisa ketekan, ke kiri baru dia bisa keluar gitu. Look at this. Ini tuh nggak bikin lengket ya guys, dan dia wangi banget. Sumpah dari semua varian Scarlett Whitening gue paling suka yang ini. Hi guys, jadi ini adalah OOTD kita hari ini untuk wedding saudara kita. Jadi gue pakai dress warna biru, pakai heels 5 cm dikit. Terus Andre pakai batik lengan panjang. Ini bahannya apa nih, Bro? Bahan kertas. Terus dia pakai celana bahan warna hitam, as you can see. Terus bawahnya apa nih? Pantofel ya? Pantofel biasa. Pantofel biasa. Ini potongan rambutnya modelnya apa? Curtains. 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 Apa sih? Curtains. Oke. Okay. Ini ya guys, ini potongan rambut ala-ala Korea gitu. Atau lah Jepang, nggak tahu. Pokoknya kita bagus hari ini. Dan tingginya beda jauh ya guys. Walaupun gue udah pakai 5 cm. Soalnya dia pakai pantofel tuh naik juga ya. Ini berapa senti nih? 0. Hah, bohong guys. Nah, ini detailnya dari dekat makeup gue hari ini. Apa kayak anting-anting. Dari dekat, ini detailnya. Andres Maxwell tidak memakai perhiasan apa-apa. No. Hanya cuci muka ya. Yeah. Pakai apa? Enggak lah, mandi. Oh ya, mandi dan cuci muka. Cuci muka pakai sabun apa, guys? Kagak ada pakai. Pakai Garnier deh sih kau. Enggak bawa, lupa bawa. Jadi Anda tidak memakai sabun cuci muka? Enggak. Makanya ada jerawatan gini, guys. Tuh. Ini ada jerawat. Jadi laki-laki itu tetap butuh skincare ya. Nah. Mager. Ya udah, kalau mager ya udah. Nah, dia Andreas Maxwell Sitompul. Tingginya berapa? 175. Ih, penipuan guys. Aku suka gitu direndahkan. Gitu. Jadi kita emang orangnya humble ya, nggak suka meninggi. Jadi kita rendah-rendahin aja. Ditanya tinggi ya 170. Gitu. Iya. Kalau orang kan ditanya tinggi ditinggi-tinggiin ya, gitu. Kalau kita direndah-rendahin ya kan. Kenapa nangis? Tuh. 1, 2, ceklek. Tinggi Nian. Bro, you have to accept the fact. Berapa senti ya ini ya? Ternyata kita ketinggalan guys, jadi kita pakai mobil quarter, ini quarter terakhir. Iya. Ini uncle guys. Ini uncle botak guys, yang ada di video gue, di video guys. Bahas soal yang nyapu. Nah ini dia oknumnya, di balik suara sapu. Ada di depan, enggak orang under 3 hati udah motor. Enggak kira itu ya. Di belakang enggak ada orang? Enggak ada. Ada di depan. Oke, kita bertiga ya. Kita sangat istimewa ya guys. Iya, karena kita lelet. Karena kita terlambat. Lucu guys jembatannya. By the way, sekarang kita tuh OTW gereja pemberkatannya di GBI apa namanya? Sukabumi ya? Kota Bumi. Apa sih? GBI Kota Bumi. Kita lagi konvoi berdua sama mobilnya.
kota bumi. Ya mobil yang satu lagi nih isinya ada our parents lah gitu. Entah kenapa gue semenjak cat rambut tuh kayak merasa oh my god ini bukan gue gitu. Kayak siapa ya? Kayak bukan gue aja. Kayak nggak tahu deh. Menurut gue sih bagusan warna hitam rambut gue. Menurut kalian gimana guys? Coba komen di bawah. Kalau Iskia Laura Manu menjadi istriku yang sah, aku akan sungguh-sungguh mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Aku akan memelihara engkau dalam susah dan senang, kaya dan miskin, sehat dan sakit. Aku akan meninggalkan semuanya dan setia kepadamu sampai maut menceraikan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan, dengan kuasa yang daripada Tuhan, dengan otoritas yang daripada Tuhan, hamba-Mu memberkati dan biar Tuhan sendiri yang memberkati pernikahan anak Tuhan untuk Rudy dan Laura. Terima kasih untuk semuanya yang gini-gini. Ikutin, ikutin. Hampir mana tercinta dan minta berkatnya. Karena berkat Tuhan turun kepada orang tua dan siap memberkati keluarga baru ini. Rangkul dia, ungkapkan cintanya, tangannya kasih. Peluk dia, minta berkat. Berkat Tuhan tercurah. Kasih Tuhan tercurah. Rasakan keindahan hati terhati yang mulia. Setelah ini foto miracle dan miracle. Tuhan, persiapkan. Oke, kebetulan sudah. Video, video ini. Hah, video. Aku paling itu mana kita? Oh, urutan, urutan. Terlalu urutan. Urutan. Ya bos. Enggak, bos mana lama? Bisa jurang siapa? Ayo, urutan. Bu.